Assalamualaikum, hai 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 YouTube, balik lagi di channel YouTube aku. Videoku kali ini aku mau share video unboxing dan review sekat ruangan minimalis yang super murah. Tapi sebelum mulai nonton videonya, dukung terus channel aku dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Halo semuanya, jadi ini paketan aku udah dateng ya. Apa nih isinya kok besar banget? Jadi aku baru aja order dari Shopee dekorasi penyekat ruangan vintage modelnya kayak gitu. Untuk harganya sendiri sekitar 30.000 untuk satu set ya. Satu setnya itu isi 4 pasang atau 4 buah, mohon maaf. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bahannya sintetis ya, jadi kayak plastik gitu. Untuk packagingnya tidak ada perlindungan bubble wrap ataupun kardus, cukup dibungkus sama kantong kayak gini atau kresek. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini aku pilih yang motifnya ada burungnya kayak gini ya, bunga-bunga sama burung. Nah, ini satu setnya isinya 4. Ini satu gini tuh satu set. Ini ukurannya 40 cm kali 40 cm. Ada beberapa macam sih, cuman aku pilih yang warna putih. Reviewnya sih bagus ya kalau dilihat di Shopee, cuman memang ini sesuai sama harganya lah ya. Ini agak tipis. Jadi modelnya tuh dari plastik lentur. Nah, ini dapat ini ya buat penyambungnya. Nanti antara satu sama lain dikasih penyambungnya itu. Nah, kurang lebih kayak gini motifnya. Ini lenturnya seperti ini. Ini cocok untuk penyekat ruangan ya. Jangan lupa waktu masang tuh dipasin sama gambarnya supaya nggak kebolak-balik gambarnya. Nah, seperti ini unboxingnya, langsung aja kita mau pasang. Nah, ini teman-teman, setiap sudutnya udah menemukan lubang kayak gini, udah kayak di klip kayak gitu. Sama klipnya tinggal kita masukkan aja. Nah, kayak gini pengaitnya tinggal dimasukkan, didorong aja. Memang agak perlu effort ya, tapi nggak terlalu susah kok. Nanti begitu didorong pakai pengaitnya udah langsung lepas sendiri untuk lubangnya. Nah, ini dikaitkan satu sama lain ya, agak perlu waktu dan harus telaten ya, karena nyambungnya satu-satu. Nah, ini sebelum dipasang disambung dulu sesuai keinginannya ukurannya. Nah, ini kurang lebih kalau udah dipasang kayak gini. Ini waktu pemasangan aku sama suami minta tolong sama tukang ya untuk masangnya. Sebenarnya masang sendiri juga bisa kok. Nah, seperti itu review cekat ruangan dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.